Lanjut lagi teman-teman di Infection Free Zone. Dan ini bakal jadi episode terakhir ya teman-teman. Karena kita sebagian besar udah mencoba semua ya, semua bangunan kecuali dua kemarin. Jadi kayaknya kita bakal kelarin dua bangunan terakhir. Mungkin nanti guys gue bakal tambahin barricade atau kayak gini nih, apa sih namanya kemarin? Barbed wire. Kita taruh ya di sekeliling tempat ini. Terutama di tempat yang sering diserang ya. Nih, kayak di sudut-sudut di sini kemarin. Terus alasan kedua, guys, game ini makin nge-lag. Ya, karena populasinya udah 300-an. Apalagi pas mereka kerja ya. Dan ini gua tahu nih sumber nge-lagnya kenapa. Nih, misalkan ya gua atur mereka menjadi guard. Nih, gua atur mereka menjadi guard. Tuh, udah mulai kelihatan ya nge-lagnya. Tuh, kayak nge-freeze 1 detik gitu, teman-teman. Tuh, nge-freeze 1 detik ya. Jadi kalau gua nolin, aman gamenya. Gitu guys, jadi kayaknya ya ada semacam bug ketika kita mengassign ke guardnya. Oke, nggak apa-apa, ini masih versi 0,2 kok. Kita mainkan dulu seadanya. Sekarang guys, kita bikin bangunan yang belum kemarin ya. Pertama cannery. Nih, aku taruh di sini nih, pas banget aku punya 3 bangunan yang belum kepake. Boleh deh, mungkin di sini untuk bikin makanan kalengnya. Ya walaupun nggak penting-penting amat ya, kita makanan udah banyak banget nih. Nggak dijadiin kaleng pun nggak basi, nggak tahu guys, nggak bakal basi kayaknya. Terus satunya apa ya? Oh, tempat ini, tempat mengheal. Mid bay. 2 staff, ini 1 staff. Ya udah di sini aja ya. Tuh. Udah lengkap di sini, nggak tahu nih buat apa nih. Nggak ada lagi yang bisa kita bangun, guys. Udah ada semua. Ya paling nanti barbed wire kita bangun. Oke, nggak apa-apa nih. Kalau malam kita taruh aja ke guard. Walaupun agak ngeleng-ngeleng guys, nggak apa-apa. Sama sih, yang lain harusnya nggak perlu kerja karena malam di sini nggak kerja guys. Nih kalian bisa atur semuanya dipindahkan ke guard. Artinya ya, kalian bisa bikin sebanyak 315 ini nih towernya nih. Jumlah orang yang di tower ya. Gitu mekaniknya guys. Sama satu lagi loh, kalian ada yang bilang ya, kita itu bisa bikin HQ baru loh. Ini kan satu nih. Aku baru tahu guys, bisa bikin HQ lebih dari satu. Ya paling gini ya enaknya, kita coba di sini nih, semuanya di dalam sini. HQ ini juga nih bakal gua jadikan HQ mungkin. Guys, kita coba ya. Kita coba. Ya, ternyata malam ini nggak ada zombie, teman-teman. Aman. Aman aja. Oke, oke. Kita suruh builder. Jangan lupa kita punya banyak orang ya. Langsung aja berarti ya. Selain bikin 3 atau 4 bangunan ini, kita taruh barbed wire-nya, guys. Tuh, kurang lebih kayak gini nanti. Tapi ini masih belum cukup sih. Aku bakal bikin kayak gini juga, guys. Bikin nyamping ya. Atau bikin kayak gini aja ya, guys. Bikin random nih. Tuh, gue bikin random ya di daerah situ. Tenang, tenang. Semuanya akan dapat kebagian nih. Kita bikin sampai ujung ke ujung ya intinya. Astaga, ngelag banget jadinya ya teman-teman kalau gue bikin ini. Oke, 50% dulu ya. Nanti sisanya ke sana. Banyak banget guys. 320 builder. Apakah cukup? Ini perlu metal seberapa banyak nih? Nih, ngelag banget nih. Kita punya 1300-an. Semoga cukup ya. Coba gue lihat di bagian sini. Guys, gamenya berat banget nih, lihat. Berat banget. Ini harusnya nggak lama ya, karena bikin ini cepet loh. 200 doang. Ya minimal bisa mengeslowkan musuh. Incoming transmission. Udah lama nih kita nggak mendapatkan transmisi dari Major Novak. Dia mau ke sini guys. Katanya dia mengalami banyak korban jiwa. Oke oke, guys. Gimana kalau kita lawan nih orangnya? Kita kan udah gigi banget nih shelter kita ya. Kemarin kita kasih supply dia. Nah, terus pilihannya yang mana ya biar kita melawan dia ya? We can't help you. Coba kita pilih yang bawah. Berarti mereka bakal ke sini kan? Tuh, cepat ya. Bagian kanan udah mau kelar. Sekarang bagian kiri, guys. Dan ini ya, setiap kali ada orang menjadi guard, balik lagi nge-lag game-nya, guys. Ini aku harus pencet 0 terus nih. Biar mereka yang sudah jadi builder, itu nggak jadi guard. Biar nggak nge-lag game-nya. Fix sih ini teman-teman. Kayaknya kita cukup dulu sampai episode 6 ya.
gamenya makin unplayable. Oke, sudah malam. Progres kita ya 80% lah ya. Nah, ini guys, orang yang datang. Oh, military truck guys. Kemarin kayaknya ada yang kayak tank itu loh. Ya, ya udahlah, dibantu aja lah kalau gitu. Kalau ada yang kayak tank itu, aku mau ambil. Tapi nggak tahu cara ngambilnya gimana ya. Nah, ini kita disuruh mengobati Survivor's Army. Oke, kita udah punya ini. Oh, gara-gara kita udah punya ini, mereka jadi ada eventnya kayak gitu, teman-teman. Oke, menarik, menarik. Sayangnya aku cuma punya satu. Kapasitasnya berapa? Kapasitasnya 6. Swarm incoming. Let's go dari bawah. Gak apa-apa ya. Kita udah punya barbed wire. Nanti kita pancing guys pakai mobil ya. Kita pisahin ya. Horde-nya jangan sampai nyerang di satu titik doang. Paling gitu sih. Nah, ini dia guys. Hehe. Pancing ke tengah aja deh. Pancing ke tengah ya. Nah, oleng itu guys. Oleng itu fix. Nggak kepancing dia loh. Ya udah nggak apa-apa, yang ini nih. Nggak kepancing dia. Kok kill infected using melee? Padahal kita nggak ada yang pakai melee loh. Nggak tahu lah, nggak paham guys. Padahal di mobil semua kan? Kok bisa gitu ya? Tersisa 1, 2, 3, 4. Biarin aja lah. Biarin aja dulu. Kalian ini dulu, builder lagi. Bentar ya, gue pause dulu. Kita akan lanjut ke sisi seberang sini. Nih, barbed wire-nya gue tambah lagi ya. Aduh, nyangkut. Gak bisa, ada debris. Oke gak nih? Udah banyak ya? Wow, yang ini. Wah, ada rumah. Sayang sekali, guys. Harus dibersihin sampai sini nih kalau mau. Boleh sih, boleh nanti. Udah, kerja dulu. Jadi builder semua. Oke, udah jadi builder ya. Ah, mending dilihat dari atas gini aja, guys. Kayaknya lebih ini sih, lebih nggak terlalu ngelag ya. Oh, dan kalau kalian perhatikan, teman-teman. Pas gua nambah HQ baru, kapasitas squad-nya nambah nih. Jadi per 7. Oh, gitu, guys. Berarti bikin HQ aja banyak-banyak di tempat yang kecil. Nih, aku bikin satu lagi nih. Bisa gitu. Oke, menarik. Ada lagi yang mau join. Kita ambil aja ya. Makananku tuh nggak tahu ya, nambah terus guys. Nggak tahu nih. Kayaknya masih cukup melebihi ya produksi dibandingkan konsumsi. Makanya sampai sekarang makin lama makin nambah loh. Nggak habis-habis ya. Oh, dan kalau kalian lihat guys, moodnya udah berkurang menjadi good. Tapi kita masih punya ya 40% ya. 40% masih aman kok. Kemarin kalau nggak salah happy ya ininya. Tapi sekarang jadi good. Oh iya, malam ini kan full moon. Makanya nggak keluar guys. Sorry. Saya lupa. Hari ini full moon. Yaudah teman-teman, berarti sisa ini kita bikin barbed wire. Itu doang ya. Nanti habis ini guys, kita coba explore. Paling kita basmi manual dulu deh. Yuk. Satu squad ke sini. Nah, pas banget hari ini hujan. Badai. Tapi bukan masalah ya. Tuh. Ini untuk pasukan ekspor ya. Kita akan bikin lagi ini. Squad baru ya. Tuh. Aku bikin satu squad baru. Pakai sniffer. Boleh masuk aja di situ. Gak apa-apa. Satu, dua, tiga. Cuma tiga guys. Kok tumben horde-nya gak banyak ya? Biasanya bejibun loh. Oh, ini dia pakai melee. Kocak ini. Grupnya militer ini, guys. Pakai melee. Dan dia dihitung pasukannya kita, loh. Aneh juga, ya. Nah, paling strateginya gini aja, ya. Kita akan giring dia ke tengah. Ah, ini yang cukup banyak. Hehe. Kita ini dulu. Kita pecah dulu, ya. Tuh, kita disalahin guys. Disalahin sama ini.
sama si pasukan militer, kocak kan, yang meninggal dia loh. Dia sendiri yang salah, malah kesini kan. Nah ini lumayan ya, memperlambat ya. Kita pecah dulu bagi dua guys, jangan kesana semua. Udah aman ini. Lihat, gua muter petanya aja tuh jadi berat banget loh guys. Oh ya, ini harus dipilih ya. Minta maaf bang. Dah. Kayaknya worth it ya menggunakan barber wire. Oke, kita lanjut lagi. Nggak bisa kerja juga mereka ya. Hari ini hujan badai. Ya udahlah guys, kita explore aja satu. Mungkin yang ini aja nih. Kita akan explore. Kira-kira nyari apa ya? Nggak tahu deh. Nah, kita explore ke tempat yang kayak gini aja nih. Nih, kayak gini guys. Yuk, ke situ ya. Let's go. Jauh banget. Berdua aja ya. Wah, kita nggak bawa ini, minyak cadangan. Ambil aku bikin support satu lagi. Hehe, ada 8 sekarang, guys. Oh, ada lagi nih yang minta obatin. Ya udah, obatin guys. Obatin. Kita harus membantu sesama ya. Nah, ini ada swarm nih. Gimana kalau kita kunjungi? Kalian pernah bilang ya, coba dikunjungi lebih awal. Tapi ngapain gitu? Ya udah enggak apa-apa. Yuk, kita kunjungin yuk. Kunjungin si swarmnya. Ternyata cukup jauh. Dan kita menemukan Raider Hides Out. Ini tempat markasnya bandit, guys. Kita bisa milih, guys. Serang sekarang atau tunggu backup. Oke, tunggu backup. Ya, kita tunggu backup ya. Yang 2 biji ini akan stay di bawah sini. Oke, kalau gitu ini 2 biji ini berapa ya? 5 6 kita gabung sama 7 5. Kocak, namanya kebalik-balik ya. 3 4 5 6. Tuh, udah gua gabung, guys. Jadi gua tekan 2, ini squadnya. Kita perlu 3 squad. Aku udah kumpulkan 4. Dah, kumpul di situ dulu. Nanti kita turun atau pakai mobil boleh? Ke sini nanti ya? Boleh. Guys, udah 4. Satunya mana? Oh, ini nih. Kita langsung ke sini ya. Ayo. Serang, woi. Gimana cara nyerangnya? Oh, langsung klik kanan aja, oke. Ya, terbantai mereka, guys. Gitu doang. Pulanglah kita. Bentar. Ini kayaknya numpuk-numpuk nih, nggak kelihatan ya. Nggak bisa dimasukin. Oke, kita suruh pulang. Paling 2 orang lanjut ya. Gua suruh lanjut explore nih 2 orang. Kita akan melihat swarm yang kalian bilang itu. Tapi kan dia pasti jalan, guys. Nggak tahu nih di mana lokasinya. Oke. Incoming transmission lagi. Apa nih? Oh, ada misi baru, guys. Ada orang yang minta tolong. Di sini ya. Oke, terus. Jadi intinya dia itu terkepung, guys. Nah, di sini kita tolong ya. Nanti mereka bakal melakukan apa yang kita mau. Oke. Jadi sekarang kita nggak jadi pulang. Dan nggak jadi juga ngunjungi swarmnya. Kita malah ke sini ya. Astaga, banyak banget guys misi-misinya, guys. Semuanya berawal dari sini ya. Dari tempat mengobati orang. Kayaknya gitu deh. Sebentar. Kita pecah dulu nih. Banyak ini. Pecah dulu. Oke, dipecah dulu. Jangan satu tempat. Loh, malah muter. Bisa gitu, muter dulu. Nah, kita pecah dulu ya, guys. Intinya gitu, biar nggak jebol, dipecah.
Kalau dibiarin satu kotak doang di sini doang, jebol. Kedekatan bang, kedekatan bang. Hati-hati, kedekatan ya, jangan kedekatan. Nah gitu. Efektif kan barber wire, tower, dan kita pecah hotnya menjadi beberapa bagian guys. Ini teknik yang paling bener ya, kayaknya untuk di game ini, karena kita nggak bisa bikin killbox. Tuh, dipecah kayak gini, teman-teman. Oke, kelar. Ya, tapi gini, kita harus repair ini satu-satu. PR-nya di situ, nge-repair barber wire. Kalau bisa sekaligus enak banget ya. Sekarang bisanya satu-satu doang. Nah, ini ada lagi nih yang belum nih. Sudah semua. Oke. Kita lanjut ke misi. Di mana ya? Oh, ini udah sampai. Oh, ditolong. Oke, ditolong. Satu orang aja mungkin ya. Oh, begitu. Kita menolong dia, guys. Dan kita bisa pilih nih, mau join gak? Atau bebas, lu mau ngapain? Join aja. Oke, mau dia. Nice. Dapat berapa ya? Gak tahu deh. Yaudah, kita pulang ya. Kita tinggal ngelarin ini nih ya. Sedikit lagi, teman-teman. Ternyata masih ada kecil kayak gini ya. Gak kelihatan loh. Lanjut guys, udah bisa sih ini. Yuk kita bikin ya. Harusnya ini satu hari bisa nih, bisa selesai guys. Oh, sekarang kita kehabisan grain. Guys, kita kehabisan grain. Soalnya aku masak dari ini semua ya. Nih, sekarang diganti ya, giliran ya. Dagingnya udah 900. Nanti giliran nih, kalau ini dagingnya udah habis, ganti lagi ke grain. Gitu aja terus. Tuh, selesai guys ternyata. Selesai semua ya. Ini apa lagi nih? Ada misi baru teman-teman. Ini panjang banget percakapannya ya. Tapi intinya mereka adalah survivor yang mengirimkan broadcasting di awal-awal game itu loh. Nih, mereka ngajak meet up katanya guys. Oke. Gak apa-apa, kita fokus explore ya episode kali ini di terakhir. Berapa orang? 4 orang, pakai mobil semua. Cukup gak ya bensinnya? Gak tahu, langsung aja guys. Ternyata di perjalanan mereka bertemu dengan Alpha guys. Mau dibasmi dulu gak? Oh, ini swarmnya nih. Oke, sebentar, aku atur ulang dulu. Kumpul di mana ya? Ini dia nih swarmnya nih. Kumpul ya, ngumpul. Kumpul dulu yang di belakang ditabrak aja. Ini dia guys swarmnya. Akhirnya kita menemukan ya swarm yang lagi OTW nih. Hihihi, banyak banget. Ini abis peluru kalau dibikin kayak gini guys. Iya enggak sih? Iya sih, habis peluru sih ini nanti. Ya udah biarin aja mereka ke base. Ini squad untuk ekspedisi. Kita nggak tahu apa yang terjadi, jadi aku kira 4 ya. Kebanyakan sih. Sudah mulai kelihatan. Ini bener nih. Hot yang tadi ditabrak sama ini ya. Bener nih. Darahnya udah berkurang, guys. Kita mundur dulu. Tuh, karena sniper ya. Sniper rival. Coba kita cek dulu. Nah, ini dia alfanya. Tapi udah pagi. Pagi, guys. Mobilnya jatuh, guys.
mobilnya jatuh, guys. Sebentar. Ada beberapa event nih. Yang ini lagi ngebunuh Alpha ya. Ada yang mati satu, mobilnya rusak. Kita dijebak kayaknya nih. Jadi bangunan yang tempat meeting itu isinya zombie, guys. Nih, isinya zombie. Untungnya aku mengirim 4 squad. Kita lihat ya, menang gak nih? Tuh, menang ya. Walaupun ada kayaknya 1-2 mati deh. Ya udah, kita pulang ya. Karena kita masih ada base yang harus di-defend dan meninggal 4 orang. Ini dia korban satu squad full ya yang meninggal. Mobilnya rusak. Sebentar, bikin lagi. Pakai pistol aja nggak apa-apa. Eh, bisa nih diambil. Ayo, ambil aja. Nih, horde-nya udah mulai datang. Ya, aku bisa cuma satu orang doang ya yang misahin. Astaga, banyak sekali, guys. Banyak sekali. Jebol nggak ini ya? Kita pancing yang bisa ya, yang bisa kita pancing. Sambil kita tabrak-tabrakin aja, guys. Oh, bisa nih, bisa nih. Gak ada yang jebol ya? Tidak ada yang jebol, teman-teman. Masih aman. Kenapa nggak dari awal pakai strategi kayak gini? Barbed wire untuk menslowkan, double wall, terus dipisahin pakai mobil. Wih, gitu ya. Nih, nyampe nih satu. Pas banget fuelnya nol. Satu lagi sampai. Berarti guys, sisa satu ya. Betul teman-teman, sisa satu nih. Jadi mobilnya hilang ya. Nah ini aja bang, kamu cek mobil ini. Siapa tahu ada minyaknya. Nah cek, langsung sini. Cek ini dulu. Itu pulang. Siapa tahu ada bensin. Dan ternyata mati teman-teman. Gak tau nih dibunuh zombie atau dibunuh raider ya. Kasian banget. Guys, ada lagi Alpha di sini. Ini nih yang menyebabkan pasukanku meninggal satu ya di sini. Ada yang mau join lagi? Ya udah ambil aja, ambil aja, ambil ambil. Ambil ambil ambil, ambil aja. Kita akan balaskan dendam dulu ya. Jadi aku bakal pilih semua squad. Kita akan balaskan dendamnya, guys. Kita balaskan. Sambil ini orang-orang bisa kerja nggak sih mereka? Eh, bisa ini harusnya nih. Nih tolong di repair. Udah kumpul semua, kita masuk. Nah lu, langsung meninggal dia. Dah, aman guys. Balik lagi ke base. Akhirnya terbalaskan ya. Dan yang gue bingung guys, ini orang gak kabur-kabur loh. Gak tahu ya, yang dari misi itu oleng dia, gak bisa kabur. Jadi stay di situ terus. Dan ini guys, kalau kalian perhatikan, harusnya ini bakal jadi 100 hari tuh. Tuh, kita sudah survive 100 hari di Infection Free Zone. Oke, teman-teman. Mungkin segini dulu ya untuk gameplay di versi 0.2. Kita udah mencoba semuanya. Semua bangunan udah kita bangun. Research-nya udah kelar semua, teman-teman. Dan untuk base-nya, defense-nya udah bagus banget. Kayaknya kita bisa survive ya dengan cara kayak gini. Double wall, dikasih tower, dikasih barbed wire. Dilihat dari atas kocak banget bentuknya nih. Nanti bakal kita lanjutin lagi ya. Kalau misalkan ya mungkin udah rilis nih gamenya. Atau bug-nya udah hilang guys. Ini gamenya makin unplayable kalau gue lanjutin ya. Jadi untuk sementara kita akhiri dulu sampai sini. Sampai ketemu di next game.